Sahabat Fakta Menarik, kali ini kita akan mengulas tentang sosok seniman wanita Azerbaijan yang menyalin Al-Quran di atas kertas sutra dengan tinta berwarna emas. Seniman asal Azerbaijan yang juga pelukis dekoratif Tunzale Mehmetzade berhasil menulis ulang atau menyalin isi Al-Quran ke atas lembaran kertas sutra berwarna hitam. Dia menghabiskan waktu lebih dari 3 tahun lamanya. Proyek seni yang dimulai sejak 2013 tersebut dilakukannya setelah mengetahui Quran tidak pernah disalin ke atas lembaran sutra. Dia mulai bekerja pada lembaran berukuran 11,4 x 13 cm. Dia menggunakan tinta berwarna emas yang makin membuat karya tersebut jadi indah. Kaligrafi mewah ciptaan Tunzale Mehmetzade mengingatkan pada tradisi yang luar biasa dari seni Islam. Karyanya pun jadi salah satu karya yang dipamerkan di SBC Kaligrafi dirayakan di negeri Paman Sam yang berjudul The Art of the Quran, Treasured from the Museum of Turkish and Islamic Art.